kain sarung. 10 menit penyisiran dapat kami sampaikan korban itu ditemukan mengapung di permukaan jarak kurang lebih sekitar 5 meter dari tempat kami menyelam. Jadi tim kami juga yang mengevakuasi dengan menggunakan perahu karet selanjutnya dibawa ke pinggir. Jadi beberapa kendala yang dapat kami sampaikan untuk kendala alam di bendungan tersebut yaitu visibility atau jarak pandang itu tadi hanya 30 cm jarak pandangnya, jadi itu adalah hambatan bagi kami, termasuk juga beberapa kayu, ranting pohon, bambu juga banyak terdapat di dasar bendungan.